kami baru saja sampai Padang Kota bersama. Ada udara. Okay, hari ini kami ride dua aja. Kami nak pusing-pusing Pinang ya hari ini. Hari ini layan anak, anak bongsu. Hello. Okay, sis, jalan-jalan bersama kakak cik. Assalamualaikum. Okay, saya hari ini hari special sebab kita akan ride ke Pulau Pinang bersama dengan Ala. Ala dekat belakang bersama anak bongsu. Kita akan pergi pusing-pusing Pulau Pinang. Hari ini hari cuti lah kalau kat Kedah ni. Jadi jom kita tengok tempat-tempat yang kita nak singgah lagi di Pulau Pinang. Apa ada di Pulau Pinang? Okay, let's go. Let's go, let's go Pulau Pinang.
Okey, kami baru saja sampai Padang Kota bersama Alah udara. Okey, hari ini kami ride 2 aja. Kami nak pusing-pusing Pinang ya hari ini. Hari ini layan anak anak bongsu. Jom, let's go. Saya mesti makan sekejap. Jom buka. Kami mungkin sampai awal kot. Banyak kedai kat buka. Ada satu kedai yang buka. Satu kedai nasi goreng, satu kedai ayak. Okey, kat ni makan. Adik nak makan nasi goreng telur. Kita order dulu. Nak hotspot. Ha? Nak hotspot. Nak hotspot. Itu penting. Inilah masalah mereka. Bila makan nasi, kelas-kelas. Makan nasi, kelas-kelas. Sayur tak langsung. Okey, kita dah selesai makan. Makan bersama budak cik. Kita dah selesai makan. Kita nak ronda-ronda dekat Padang Kota ni. Tepi ni semua Padang Kota tau. Tepi ni semua laut tau. Okey, ini kita punya jentera. Kita tinggal sat. Kita nak ronda tepi laut sat. Padang Kota, tapi bahagian bawah lah. Bukan dekat area awak duk makan buat semua tu. Awak duk makan pas buat. Pemandangan dah. Ada Star Cruise kat ujung tu. Oh, tapi hari ni jerubu sikit tau. Hari ni jerubu sikit. Okay. Okay, kita akan ke destinasi seterusnya. Tak tahu buka tak buka. Hari tu kita dah pergi dengan wife. Tapi sekarang ni kita nak bawa budak kecil ni pula. Ni budak kecil. Hari ni kita layan budak kecil ni. Kita pergi ronda-ronda jalan-jalan. Tak tahu kita dapat kita order nasi goreng telur dengan nasi goreng kampung RM11 atau tempat yang termurah yang kita pernah jumpa. Ni Medan Selera ni, dia renovate di bahagian belakang sekali. Bahagian belakang sekali kedai dia, hujung sekali. Okey, jom kita pergi tempat lain pula. Okey, kita sampai satu tempat yang kita pun tak expect tempat ni. Tapi ramai lah orang jalan-jalan, ronda-ronda beli souvenir bersama. Okey, kita ronda-ronda cerita dengan apa dah. Kita tengok ada apa. Ada macam-macam kan? Ada basikal apa dah? Adik, tu. Orang ronda-ronda situ. Tu. Wow. Tadi tu macam ala pun. Oi, cantiknya. Okey, ada dinosaur. Ada? Ada dinosaur. Kita dapat, kita layak. Jom, jom, jom. Kita masuk dalam, dalam cantik dalam. Let's go. 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 Cantiknya rasa ni. Kan? Kan? Cantik kan? Tak buka lagi.
Kedai lorong ni. Ada apa ni? Es krim. Wah, dia rapau dah es krim. Oreo. Wah. Dah dua benda rapau ni, satu kat tangan. Tak ada tu. Ini yang baik. Hai, ada kena rapau hari ni. Kita renda-renda saja kena. Ini heritage cat. Ini cat lah. Banyak isin lah. Kita dah penat. Kita dah penat dah. Kita dah pusing. Next destination kita, kita duk plan nak pergi naik balik Bukit Bendera. Boleh? Larat tak? Boleh. Okey. Try lah. Kita tengok ramai. Kalau ramai kita tak naik lah Bukit Bendera. Kalau biasa-biasa boleh lah. Tu pun tengok mendung lah. Lalu ni mendung lah ni. Okay, tadi kita plan nak pergi ke apa nama tempat tu? Bukit Bendera. Tapi separuh jalan hujan tau, hujan lebat. Bila hujan lebat, kita ambil keputusan nak ke akuarium. Separuh daripada perjalanan tu, bila sampai di akuarium basah, kita basah dan bila kita sampai di akuarium, akuarium tutup. Jadi kita ambil keputusan untuk naik ke jambatan kedua Pulau Pinang. Kita main Sunway Carnival Mall dengan adik kecil. Okay, dah nak masuk ronda-ronda. Thank you.
Assalamualaikum. Alhamdulillah, kami selamat sampai di rumah pada pukul 2 petang. Memang darurat, tak boleh bawa anak. Dia suka tidur atas motor, bahaya. Jadi kalau kita nak bawa anak, bawa ride dekat-dekat cukup. Okey. Assalamualaikum.